Kembali lagi di channel Berata Elektronik. Kali ini kita akan mereview satu unit TV sub jenis LED TV ukuran 24 in ya. Nah, ini bisa dilihat tuh garansi 5 tahun, sudah ada HDMI nya Sebelumnya jangan lupa like and subscribe ya channel kita, supaya channel ini lebih berkembang lagi dan bisa memberikan informasi seputar barang-barang elektronik yang ada di toko kita ataupun barang-barang elektronik yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Bisa dilihat sini. Oke, langsung saja kita buka bagaimana unit di dalamnya. Oke ya, inilah unitnya, sudah dibuka. Kita keluarkan dulu satu persatu. Ini untuk kakinya ya, jadi dibilang nanti bisa diletakkan di sini. Kita keluarkan dulu. Ini sepertinya juga bisa digunakan sebagai breaker. Nah, ini ada remote seperti biasa. Kalau beli TV pasti ada remote-nya ya. Nah, nah ini kita buka. Sebelumnya kita jeda dulu untuk membukanya. Terusah. Oke ya, inilah ini ya, sudah kita buka. Bisa dilihat sub Aquos, mereknya cukup terkenal dengan keawetannya walaupun di tegangan naik turun tetap stabil. Dengan layar 24 in cukup luas dan cukup nyaman untuk menonton TV nya ya, tapi bagian belakang ini bisa dilihat bagian belakang sini. Ini kabel audio dan kabel videonya bisa dilihat di sini, warna merah, kuning dan putih. Itu colokan yang sudah biasa pada TV pada umumnya ya. Ini bisa support HDMI. Ini tombol power on off nya pada bagian ini lubang antenanya ya, kalau misalnya pakai antena indoor ataupun outdoor sudah support flashdisk, colokan USB nya ini ada juga sebelah sini ya, lubang HDMI. Nah, kita lanjut ke bagian tegangan. Ini cukup hemat ya, cuma 35 watt tegangan, jadi cukup hemat listrik. Kita lihat di sini, dia bisa menyala di tegangan 110 sampai 240 volt. Ini TV-nya jadi sangat bagus dan segan. Bisa dilihat sini pada gambarnya. Oke guys, mungkin itu saja untuk review singkat kita hari ini. Sebelumnya kita ingatkan lagi, jangan lupa like and subscribe, karena subscribe itu gratis, support terus channel kita supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bisa memberikan informasi seputar alat-alat elektronik yang ada di kehidupan kita ya, di barang-barang elektronik yang ada sekitar kita. Oke.